Babin Kamtibmas dan anggota Polsek Senen menangani kejadian laka saat bermain di Jalan Mahoni nomor 6 RT 5 RW 8, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dengan korban atas nama Fikri Aditya Saputra, pelajar kelas 4 SD, Jalan Timah K17622, RT 01 RW 01, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Adapun kronologi kejadiannya ialah berawal dari korban yang mengajak para saksi yaitu teman satu sekolahan di SDN 01 Pagi Bungur Senen Jakarta Pusat ke TKP untuk mengambil bola yang masuk ke dalam pekarangan rumah warga. Sesampainya di TKP, teman-teman korban melarang korban untuk memanjat pagar tersebut. Namun korban tetap hendak memanjat pagar untuk mengambil bola. Selanjutnya korban memanjat pagar dan pada saat korban sudah di atas, lalu kaki korban terpleset dan dagu korban tertancap pagar besi hingga nembus ke mulut dan badan korban tergantung. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Polsek Senen. Salam Tribrata.